Mari kita renungkan firman Tuhan yang kita dengar. Ternyata untuk menjadi orang Kristen tidak mudah. Tidak ada pilihan lain. Hanya ada satu pilihan, yaitu harus bertumbuh dalam relasi. Mungkin selama ini belum bertumbuh. Ambillah keputusan, komitmen hari ini. Katakan saya mau bertumbuh. Saya mau membangun relasi dengan Tuhan setiap hari. Itu pondasi yang paling dasar seorang Kristen. Tidak boleh tidak harus membangun relasi. Bertumbuh dan terus bertumbuh. Kalau tidak, maka kami akan dipotongnya. Kami akan dilempar ke dalam api. Ambillah keputusan hari ini untuk berubah satu langkah. Berubah satu langkah. Berbeda dari yang kemarin. In Jesus' name. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Oh, dalam nama Yesus. Kami tidak mau sekedar orang Kristen. Kami tidak mau sekedar agamawi. Kami tidak mau sekedar ikut-ikutan. Tapi kami mau tertanam. Kami mau melekat. Kami mau menyatu. Kami mau bertumbuh. Oh, terima kasih Tuhan. Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus tolong kami. Untuk kami bertumbuh. Bertumbuh di dalam nama Yesus. Kurabakala basakarya lama. Jesus name. Tuhan, Engkau melihat setiap hati kami. Tuhan melihat setiap kerinduan kami. Yang hari ini rindu memutuskan mau berubah. Tuhan, tangkap itu. Tuhan, sama itu. Mulai hari ini ada perubahan. Ada tindakan yang baru. Hidup kami menjadi berubah di dalam nama Yesus. Oh, pengurapan yang baru akan turun. Berkat yang baru akan turun. Pengharapan yang baru akan turun. Mukjizat yang baru akan turun. Dalam nama Yesus. Pengharapan jalan keluar yang baru akan turun dan terjadi atas kami. Dalam nama Yesus, kuasa setan akan dihancurkan, dikalahkan, ditinggalkannya. Kami akan terus terhubung dengan surga. Surga mengalir dalam setiap kami. Oh, terima kasih. Dalam nama Yesus. Oh, Jesus. Haleluya. Salibnya, salibnya, selamanya mulia, dosaku disucikan. Maju ke depan.